kalau gue kan dalam waktu dekat, kalau gue nikah tahun ini dalam waktu dekat, ngeri gue pasti. Assalamualaikum, saya Lesti untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Billar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Billar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Wah. Kalian pakai bahasa Indonesia, gue pakai bahasa Arab bisa? Tapi kan wali kan bisa baca. Setelah Lesti baikan dan diperbolehkan pulang dari rumah sakit, ya Lesti kini udah baikan dan sudah tidur-tiduran di rumahnya. Tentu kegemoyan selalu kita tunggu-tunggu, yakni Billar dan Lesti yang akan bikin kita uwu-uwu banget guys ya. Apalagi Billar ingin memastikan dirinya ya berjodoh ya siap secara batin, setelah lahir dan batin untuk menikah dengan Lesti. Sebagaimana pernah ia sampaikan bahwa menurutnya Lesti adalah wanita idaman, wanita multi talented yang ia temui, serba bisa ya, main sinetron, nyanyi ya, jadi presenter dan banyak hal lagi, dan prestasinya pun tak diragukan lagi. Makanya inner beauty dari Lesti sangat luar biasa. Hal ini pula menjadikan Billar semakin serius menapaki hari-harinya. Terbukti ia sudah mulai lembur lagi syuting acara sinetronnya, karena dia mengatakan ketika live semalam bahwa dirinya ingin memantaskan, menata diri untuk benar-benar siap, menyiapkan diri untuk bersanding dengan Lesti Kejora. Tentu kita semua sebagai pendukung Leslar mendukung sepenuhnya dan mendukung mereka dengan untayan doa. Ya, hingga Bang Billar sendiri langsung bersiap-siap ya, mempersiapkan diri, terutama sudah berusaha untuk belajar yang namanya ijab qobul. Ya, saat pernikahan dia udah menyiapkan, yakni menyiapkan saat ijab qobul dengan ayah si Deddy Lesti, ayah Kejora. Bilmahril, Maskur. Begitu lucunya Rizky Billar yang nampak begitu serius memperagakan saat serah terima akad nikah ya, karena ingin ia segera menikah dengan Lesti di tahun ini. Coba lihat guys, kalau kalian tidak percaya lihatlah betapa seriusnya Abang Billar ini ya, mencoba mempelajari ya, akad nikah ya, ijab qobul ya, pada temennya dengan menggunakan bahasa Arab. Oh, berarti kalau Arab lo cuman kata sujawa nih, karena kemarin Maskur selesai. Oh, itu doang. Nggak ingin ketika nikah menggunakan bahasa Arab, walaupun dari temennya ada yang celtuan yang mengatakan ya pakai bahasa Sunda aja ya. Tapi hal itu menunjukkan bahwa Billar nyatanya benar-benar serius. Cuma memang hal privasi antara keduanya mereka mengupayakan, yakni Billar dan Lesti pun tak mengekspos ke media. Kecuali kadung sudah tercium aroma-aroma mereka oleh media, tapi sebisa mungkin mereka menghindari media, terutama terkait dengan hal yang sangat privasi. Oke, marilah kita doakan mereka berdua bisa melenggang ke jenjang pernikahan dan merasa sudah siap, benar-benar siap. Sehingga akhirnya mereka tak terpisahkan hingga ajal yang memisahkan mereka. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan tentunya juga share ke teman-teman kalian, saudara, sahabat, ya pacar, ya, atau kerabat, agar kegemoyan, kelucuan, keromantisan, keuuan dari Lesti dan Billar mereka juga tahu. Oke, itu saja. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye. Maaf. Kubel tuh taswijah nikah. Kubel tuh taswijah nikah.